Ya, hey, halo. Kita coba bikin visualisasi data dengan data yang berbeda dari yang pernah kita coba. Data training 2 misalnya. Kalau teman-teman kesulitan bikin chart, bikin diagram, kita bisa pakai ChatGPT. Seperti biasanya kita tampilkan dulu tabelnya. Kita lihat bahwa datanya itu adalah berbeda. Jadi ini terbantu ya, tapi sekali lagi ini hanya untuk rekomendasi. Ini untuk rekomendasi bahwa ini bisa digunakan ya. Oke, seperti ini ya. Sebenarnya ada nomor produk, ini ada kuantitas. Ini terbaca kosong. Oke, kita coba make a bar chart. Jadi A ini di tahun 2016 itu 65, di tahun 2017 itu 70, 18 itu 50 gitu ya. Ini terkelompok ya. Perintahnya tereksekusi baik ya. A, kita cek nih. 70, berapa? 65, kemudian 70, ini 50. Ya. Ini per A, B, C, D. Kalau untuk warna gimana ya? Coba ya. Kita ulang ini. Colorful gitu. Kalau di sini. Yang nggak hijau maksudnya ya. Apakah ini apa namanya defaultnya itu seperti itu. Nah, kalau aku gini ya. Ternyata kita bisa perintah ya kalau perintahnya kita jelas. Ini sih di tahun nah 2016 kemudian 17, 18 itu tereksekusi baik ya. Kemudian kalau dibikin pie chart gimana? Donut chart gimana? Oh, kita bikin line chart. Make a line chart. Mungkin akan terlihat ya perpotongannya. Perpotongan antara produk. Kita lihat ya. Nah, nanti kita juga harus gimana menyatakan bahwa ini colorful biar warnanya colorful gitu biar trennya terlihat yang naik itu yang mana ini colorful. Dengan perintah. Nah, terlihat beda lagi. Nah, jadi perintah kita itu tereksekusi baik ya. Dia akan mengerti kalau datanya itu mungkin datanya lengkap ini. Dan ya. Nah, ini adalah untuk data yang seperti ini. Bisa nggak dibuat yang lain? Dibuat yang lain. Misalnya, pijak. Terus bentuknya kayak apa ya? Coba ya. Ya, biasanya kan hanya untuk di tahun yang sama. Kalau kita kerja yang kemarin tahun yang sama.
Oke, ini adalah untuk dijumlahkan kemungkinan ya. Untuk E, A, B, C, D. Generate colornya, colornya kok kenapa color-coloran ini sama ya warnanya. Oke, lagi ya. Kita ulang lagi. Biar apa? Warnanya ini terpisah ya. Siapa tahu tergenerate ini warnanya sama. Nah, ini kan bedanya. Oke. Apakah benar? Jadi ini dijumlahkan misalnya. Nih. Kemudian dibagi. Oke. From tabel, from file itu from file. Gimana? Coba bahasa Indonesia ya. Hitung persentase per profit dari file. So, kalau ini mamak. Nah, berarti kita cekkan di sini. Ini 19. Persentase ya. Berarti kan baru. Kemudian coba ya. Ini dan buatlah ini chart. Ini kan setelah dihitung, ini baru dibuat V-chart-nya. Ini perlu dihitung ya, dicek kembali. Hasilnya ini ya, teman-teman. Oke. Ini ya. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa Inggris gitu kan, kalau kita sudah tahu. Nah, jadi ini ya, ini E, sales E ini sama dengan ini. Jadi ini ternyata mungkin ini untuk tahun berapa ini? Oh, tahun banyak, tahun 2018 saja. Kalau ini adalah untuk keseluruhan ya, 2016, 2018. Jadi perintahnya harus jelas. Gitu. Gitu. Nah, nanti kita explore lagi untuk visualisasi data untuk dengan ChatGPT.